beduk Banten merupakan kesenian beduk yang ada di daerah Provinsi Banten dengan bentuknya yang khas, terbuat dari batang pohon kelapa yang panjangnya bisa sampai 3 meter. Rampak beduk Banten yaitu sebuah kesenian perkusi dari Kabupaten Pandeglang, Banten yang mulai berkembang di tahun 1950-an. Pada awalnya, rampak beduk banyak digelar oleh warga di sekitar Pandeglang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya, masyarakat akan menyaksikan rampak beduk di masjid-masjid lingkungan mereka pada hari terakhir bulan Syakban menjelang pelaksanaan sholat tarawih. Keunikan lainnya dari rampak beduk adalah adanya nuansa nada Islami yang sangat kental di setiap pertunjukan yang ditampilkan. Dol, gendang khas Bengkulu, yaitu alat musik genderang tetabuhan penyebar semangat di setiap acara besar di Provinsi Bengkulu. Dol adalah alat musik yang memiliki energi sangat kuat dan sangat berat dan terbuat dari akar pohon kelapa. Berat dol tersebut sekitar 35 sampai dengan 50 kg dan cara memainkannya biasanya dikalungkan di leher pemain dol. Oleh sebab itu, orang yang tampil dengan alat musik ini harus gagah, kuat, dan berenergi. Karena alat musik ini sangat berat, serta berenergik, dan dalam gerak yang dinamis. Biasa sekali iya, loh, dari tim aku nih. Iya, ini dari tim aku, ini generasi-generasi muda yang sangat mencintai tentunya warisan leluhur budaya bangsa. Betul, tebak aku tim mana? Kamu tim Bengkulu kan? Betul. Aku tim mana? Kamu pasti tim Banten kan? Nah, itu dia. Luar biasa. Dan tentunya kita sapa dulu dong pemirsa di seluruh tanah air ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam budaya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali kami berdua dapat berjumpa Anda. Saya Julian Dekrita Ismail dengan rekan saya Atia Nindita. Dan inilah dia, Bunga Katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya tadi telah dibuka dengan penampilan yang luar biasa. Spesial sekali. Spesial banget ya, dari musik dol dari Bengkulu dan juga rampak beduk dari Provinsi Banten. Dan ya, program dari Bunga Katulistiwa ini adalah program spesial dari TVRI. Jelas, ya. Karena Bunga Katulistiwa ini akan mengupas tuntas gitu. Mengangkat. Betul sekali, mengenai budaya Indonesia. Betul sekali. Yang dimana tuh dalamnya ada kesenian. Betul. Ada apa lagi? Ada tari-tarian pastinya. Mm-hmm. Terus ada makanan khas. Wow. Sampai juga dengan sastra-sastra yang dimiliki oleh berbagai provinsi di seluruh tanah air. Wah, lengkap sekali iya, ya. Karena memang Indonesia ini beragam budaya yang dimiliki dan tentunya sangat menarik untuk kita kupas tuntas. Banget. Betul kan? Bineka Tunggal Ika ya kan? Walaupun berbeda tetap satu juga. Baik, dan tentunya dalam program kali ini kita akan mengangkat pengaruh Islam
dalam budaya. Wow. Serem gak? Nah, kok serem? Seneng dong justru. Seneng ya? Karena kan ini kalau misalnya kita lihat kanan kiri ini tuh memang sudah ada beduk-beduk gitu ya. Namanya rampak beduk. Yang satu namanya dol. Musik dol. Ya kan? Jadi ada nuansa islaminya memang. Betul sekali. Dan tentunya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya pengaruh daripada Islam terhadap musik dari budaya ini, nanti kita akan ngobrol bersama para pakarnya. Oh, ada pakarnya ya. Namun sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Biasanya dimainkan dalam 3 teknik, tergantung suasana pertunjukan. Ada teknik suwari, teknik yang dimainkan dalam tempo lambat dan dimainkan saat acara duka. Kemudian teknik tamatan, yang dimainkan dalam suasana riang dengan tempo cepat. Lalu teknik suwari, yang dimainkan dengan pukulan satu persatu kala menempuh perjalanan jauh. Dahulu, dol kerap dimainkan di acara penting, seperti dalam acara tabot. Saat ini akan ditampilkan teknik tamatan dengan tempo cepat dan teknik suwari pukulan satu persatu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam program spesial dari TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan tentunya inilah dia bunga katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Waduh, kalau udah kayak gini kayaknya keren banget ya Atia ya. Ih, luar biasa. Yang selalu diiringi oleh musik-musik tradisional. Dan yang sudah mendunia ya pastinya ya. Dan seperti di awal tadi kita juga kedatangan para pakar dalam bidang musik dan juga dalam bidang budaya. Tentunya musik tradisional dari musik alat musik dol dari Bengkulu dan juga musik rampak beduk dari Provinsi Banten. Dan mungkin kita bisa perkenalkan yang pertama adalah Bapak Mufti Ali Ali PhD, pakar kebudayaan dari Provinsi Banten. Bapak apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Senang sekali kita prokes ya Pak ya. Dan pastinya juga ada dari Provinsi Bengkulu nih. Siapa sih yang dekat saya ya? Iya, ini ada Bapak Tafib Ralfansyah. Iya. Seorang budayawan Bengkulu. Iya. Selamat datang Bapak di ruang tamu kami. Senang sekali tentunya sudah bisa hadir di studio ya Pak ya. Baik, dan mungkin kita akan bertanya dari mulai rampak beduk deh Pak
Sebenarnya awal mulanya mungkin sejarahnya bisa diceritakan, karena pasti yang saya tahu kalau rampak beduk tuh beduk biasanya untuk memanggil apa namanya? Azan ya. Untuk sholat gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritain Pak Mufti. Baik, terima kasih. Rampak beduk sesungguhnya adalah satu kreasi seni yang baru ya. Mulai 1970-an, 1980 awal. Awalnya ya ngadu beduk ya. Awalnya adalah orang membawa beduk ke perbatasan kampung, lalu kemudian dengan kampung sebelah dia memainkan ya instrumen beduk itu untuk kepentingan keriangan ya, sekaligus juga untuk membangunkan orang sahur dan seterusnya. Lalu kemudian ada upaya di tahun 70-an itu dikreasi, dibikin apa namanya kreasi tarinya, kemudian juga ada gerakan-gerakan seperti silat dan yang lainnya. Jadi akhirnya rampak dan beduk begitu ya. Dan beduk sendiri memang usianya sudah sangat lama menjadi alat tabuh gitu untuk memanggil orang untuk beribadah ke masjid begitu. Karena memang Banten adalah salah satu daerah yang apa namanya sejarah kebudayaan Islamnya begitu kental dan hubungannya dengan pusat kebudayaan Islam di Timur Tengah sangat dekat gitu. Maka tradisi ya rampak beduk ini begitu diterima dan begitu populer karena memang basicnya dari apa namanya seni Islam gitu. Seni Islam ya. Iya. Biasanya diadakan kalau rampak beduk itu diawali dulu ada sejarah Islamnya apa pada saat kan tadi Bapak sebutkan bahwa keriaan, apakah mungkin ada momen-momen tertentu gitu loh di awal-awal dari adanya rampak beduk ini? Ya, dalam sejarah Kesultanan Banten, Sultan itu sangat menggandrungi seni ya. Jadi ada berbagai macam ragam seni yang ditampilkan oleh Sultan pada event-event besar. Kalau kita sebut sekarang hari-hari besar nasional begitu. Dan tentu saja alat musik yang beduk ini salah satu alat yang memang instrumen musik yang sangat populer ya. Karena beduk kemudian kendang itu memang bagian dari apa namanya budaya yang sudah sedemikian berakar. Makanya peralatan ini ada ditemukan di mana-mana, tidak hanya di tempat ibadah tapi juga di kelompok-kelompok seni masyarakat seperti itu. Keren ya, kalau dari Banten begitu. Aku pengen tahu kalau misalnya dari Pak Tafib nih, dari Bengkulu sendiri kalau sejarahnya Dol Bengkulu itu seperti apa sih Pak Tafib? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dol ini memang berasal dari kata dari luar ya, dari Punjab gitu. Di Punjab juga ada alat genderang gitu. Fungsi dol itu sebenarnya adalah untuk genderang peperangan. Oke. Ya. Jadi musik dolnya adalah genderang peperangan ya. Genderang. Tapi nanti kita banyak pertanyaan nih tentunya ya, untuk Bapak Tafib ya. Siap. Sebelumnya kita akan ada yang mau lewat soalnya Pak ya. Oke. Baik pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, ini kayaknya banyak sekali yang akan kita kupas tuntas. Namun sebelumnya mari kita saksikan yang mau lewat berikut ini.
Rencananya para pemain rampak beduk pria akan membuka kegiatan dengan bersolawat diiringi alunan rampak beduk. Setelah itu para penari wanita akan bergabung bermain rampak beduk untuk membangun kesan spiritual serta penyelaras solawat layaknya dalam gema takbir. Rampak beduk identik sebagai pengiring acara-acara tradisi bernuansa Islami seperti takbiran, ruwatan, marhaban, solawatan atau solawat badar, pernikahan, selamatan, hingga khitanan, dan lagu-lagu bernuansa religi lainnya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami. Masih dalam program spesial dari TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi seluruh pemirsa tanah air yang baru saja bergabung. Kita masih dalam acara Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Ya, kita akan... Nah, itu dia ya. Keren banget. Dan kita tentunya akan masih melanjutkan bincang-bincang kita dengan para pakar dari Provinsi Banten dan Bengkulu. Silakan Natia. Betul. Tadi kan sempat sudah dijawab ya bersama Pak Tafib ini bahwa kalau dari Bengkulu itu ternyata awal mulanya dol ini adalah genderang mau perang. Seperti itu ya, untuk peperangan. Berbeda dengan tadi yang di Banten, ya. Untuk bangunin sahur awalnya. Nah, boleh dilanjutkan Pak? Jadi... Awal mula dari dol ini sendiri ada masuknya imam, yaitu Imam Maulana Iksad bersama kawan-kawannya ke Bengkulu. Jadi mendarat di Bengkulu itu di daerah Sungai Serut ya, Sungai Serut. Jadi dia bersama kawan-kawannya itu membawakan misi syiar. Syiar ya itu nama Islam. Iya. Iya kan? Nah, dari rombongan mereka ini ada 13 orang yang meninggal dunia itu di Bengkulu ada 2 yang disebut dengan nama Syekh Abdurrahman. Yang disebut Ampar Batu dan Zalmiyah disebut di Keramat Gadis. Keramat Gadis ya. Itu dimakamkan dan masih terawat di Bengkulu. Nah, jadi awalnya adalah pelaut-pelaut yang mensyiarkan agama Islam masuk ke Bengkulu. Nah, untuk munculnya dol ini nanti ada setelah mereka kembali si Muhammad Ihsan ke Mekah, ya orang Arab itu kan. Nah, nanti ada pengikutnya lagi yang penerusnya yaitu namanya Syekh Burhanuddin. Yang disebut Imam Sunggolo. Jadi belajar sejarah juga nih kita ya hari ini ya. Belajar sejarah. Jadi itu Imam Sunggolo lah yang memperkenalkan dol dengan karya seninya itu di tahun 1448. Ya. Itu jadi, cukup lama ya. Jadi dol lama itu sekali. Memang nenek moyang kebetulan nenek moyang saya lah. Oh, Imam gitu. Sunggolo itu turun ke ada namanya Taher, makanya saya pakai min Taher ya. Turun ke kakek saya itu Abdul Qadir. Okay. Jadi turun saya. Jadi okay. Saya menjelaskan sejarah dulu ini, makanya nanti ada hubungannya dengan dol dan tabut. Tabut. Ya, Bengkulu. Okay. Karena kalau saya dengar juga permasalahannya bahwa untuk pemain alat musik dol ini adalah harus ada dari keturunan tabut, bukan begitu Pak ya? Yang saya dengar nih, kisahnya begitu. Awalnya ya memang sakralnya seperti itu, karena memang dari keturunan yang membawa tabut ini dari Imam Sunggolo itu, yang membawakan budaya tabut di Bengkulu itu. Oke. Okay. Ada tabut, ada dol. Ya kan? Itu baru populer di tahun 1888. Oh, itu sebuah. Mendunia itu. Ya, okay. Itu sudah mengenal jadi kesatuan antara dol dan tabut. Nanti kita akan cerita juga dol itu
musik yang memang memiliki ciri khas tersendiri. Oke, okay, baik-baik. Banyak nih kayak yang bisa kita gali ya dari alat musik ini. Tapi satu yang menarik berarti syiar agama Islam itu juga menggunakan seni ya. Itu juga suatu yang unik menurut saya. Betul, Atia. Gitu. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kita pengen banyak bertanya nih mengenai cara pembuatannya. Karena mungkin pemirsa di Tanah Air juga ingin mengetahui ya cara pembuatan daripada musik musik alat musik dol dan juga rampak beduk dari Provinsi Banten ya. Karena ini katanya memang mempunyai khusus, cara-cara khusus gitu. Ya. Dari mulai bahan-bahannya, terus juga yang lainnya juga membutuhkan bahan-bahan yang khusus ya. Detail bukan begitu ya, detail sesuatunya, baiklah. Iya, dan mungkin Pak Ali bisa cerita kira-kira apa saja sih yang bahan-bahan khusus untuk dalam rampak beduk ini? Ya, baik. Kalau beduk mungkin juga sama dengan dol, bahan bakunya adalah pohon kelapa ya yang sudah tua. Dan pengerjaannya memang membutuhkan keahlian khusus karena memang tidak bisa menggunakan alat biasa. Dan saya pernah melihat di satu sentra pembuatan alat rampak beduk ini di Kabupaten Paneglang. Itu memang membutuhkan ketelitian, kekuatan karena membutuhkan fisik yang sehat. Dan tentu saja kelapa yang di batang kelapa yang dibutuhkannya yang sangat tua gitu. Okay. Karena akan menentukan kualitas dari instrumen rampak beduknya itu sendiri ya. Hasilnya juga ya. Betul. Begitu juga mungkin dalam musik dol nanti kita juga akan tanya lagi mengenai musik dol ini. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sebentar ya Pak. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Baik. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana karena kami akan terus mengupas tentang musik, alat musik tradisional dol, alat musik tradisional dol dan juga rampak beduk dari Provinsi Banten. Jadi tetap di Bunga Katulistiwa, ragam budaya dan seni Indonesia. Tarian pembuka ini sebagai tanda dimulainya suatu acara atau kegiatan festival atau pagelaran budaya maupun acara seremonial sebagai ucapan selamat datang kepada para hadirin dan undangan. Dalam setiap pertunjukan, para pemain rampak beduk terdiri dari pasangan pria dan wanita yang secara bergantian menabuh beduk. Diawali oleh permainan beduk para pria untuk mengiringi para wanita menari. Dan setelah itu, mereka bergantian memainkan beduknya secara rampak atau bersama.
Kembali lagi bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat seru ini mengenai pengaruh Islam dalam budaya. Betul. Tadi pembicaranya sampai ke bahan dasar ya. Iya. Tadi pembuatan dari alat musik ini. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan kembali mengenai alat bahan dasar itu. Mungkin tadi kan ada kriteria-kriteria khusus ya untuk pemilihan bahannya dari kelapa yang mungkin yang sudah sangat tua gitu ya Pak ya. Pak Alian, dan mungkin kalau dari musik doll sendiri, sama dengan bahannya ya, kelapa juga ya Pak? Pakai kelapa juga kayaknya ya Pak ya, Taufik ya? Untuk doll itu terbuat dari bongkol ya, bongkol kelapa di bagian dalam ya akarnya. Oh bagian akarnya. Iya bagian akarnya itu kan besar itu kan bongkol kelapa itu digali terus tengahnya dilobang tapi tidak tembus. Oke. Okay. Iya tidak tembus terus dibolong. Terus di atasnya dikasih kulit, apa namanya kulit sapi, ya, kulit sapi dengan teknik pengeringan terus dirajut lah dengan rotan itu diikat dengan kekuatan seperti yang kita tampilkan tadi. Baik. Ya. Di sini sudah mulai kelihatan benang merahnya ya, Mas Yulian. Jadi karena sama-sama melalui pengaruh Islam dalam budayanya, sama-sama pakai kelapa. Iya. Gitu kan? Iya, jadi pengaruh Islamnya mungkin kita bisa ambil benang merahnya juga. Selain itu, ada kesamaan dalam memperingati hari bersejarah dalam arti hari Islam besar, hari-hari Islam besar seperti Muharram. Bukan begitu ya Pak? Pak Ali ya, mungkin Pak Ali bisa jelasin lebih. Jadi pengaruhnya pada saat itu dipergunakan untuk satu Muharram gitu ya misalnya Pak ya? Ya, kalau di Banten untuk beduk atau rampak beduk memang kepentingannya adalah tentu untuk apa namanya menggugah rasa keindahan dan karena itu keindahan yang bahannya adalah kepentingan untuk syiar untuk dakwah maka dia harus sejalan dengan seni Islam dan karena itu maka sinaran dan panduannya ya dari Al-Qur'an dalam konteks pengaruh Islam dalam budaya dan ragam seni rampak beduk ini sangat terlihat karena memang beduk itu sendiri identik dengan ibadah, panggilan untuk sholat, kemudian panggilan untuk berkumpul di masjid. Dan karena itu rampak beduk itu tidak bisa dilepaskan dari apa namanya kepentingan untuk dakwah Islam seperti itu. Baik. Sampai juga sekarang ya? Ya kalau sekarang sebagian juga memang ada untuk kepentingan menimbulkan keriangan estetika, tetapi dalam konteks masih keriangan yang tidak keluar dari syariat Islam seperti itu. Dan juga kalau saya dengar juga sering dipakai adanya salawatan, bukan begitu Pak ya? Betul, jadi rampak beduk sekalian salawatan. Betul. Jadi pengaruh Islamnya besar sekali ya Pak? Dalam syair-syairnya, dalam geraknya ritmenya juga Pak. Itu bagian dari yang disebut dengan lingkaran konsentris seni Islami. Itu instrumen musiknya, syairnya, apanya menggambarkan derivasi dari nilai-nilai Islam seperti itu. Oh, nice. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Setidaknya kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Mm-mm. Dari rampak beduk nih bahwa pengaruh Islamnya itu sangat besar sekali. Betul. Terhadap kehadiran rampak beduk. Kalau pasti Bengkulu juga dong, karena kan kuat sekali juga Islam ini Bengkulu kan. Agak berbeda sedikit dengan gimana tuh Banten ya. Jadi kalau Bengkulu dari kembalinya dari apa namanya Imam Maulana Iksad tadi ke Mekkah ke Arab Saudi yang telah menyiarkan Islam di Sumatera khususnya di Bengkulu, maka dilanjutkan lagi oleh oleh yang namanya Syekh Burhanuddin tadi, Imam Sunggolo. Nah, Imam Sunggolo inilah yang mengeluarkan ide-ide seninya untuk membuat suatu drama tentang terbunuhnya apa Al-Husain. Ya, terbunuhnya Al-Husain. Jadi drama inilah di ungkapkan dalam bentuk dalam peringatan di setiap satu Muharram sampai 10 Muharram. Okay. Panjang tuh 10 hari ya. Jadi ya disitulah kecintaan kita di Bengkulu itu untuk keluarga Tabut dan berikut dolnya ini nanti ada irama-iramanya. Jadi dol itu ada irama irama sedih, ada yang riang. Ya kan, itu ada tiga macam irama. Dan pastinya, suena, suari, dan tamatam itu. Sesuai dengan syariat Islam juga pastinya ya.
Ya itu namanya kesedihan kita dicurahkan juga dengan alunan-alunan dari tadi dol-dol itu. Oke. Pemukulan dolnya. Jadi dengan kalau dengan kondisi sekarang mungkin ya bisa dimodernisasi, bisa ditambah dengan eksibisi. Tapi sakralnya itu di satu Muharram sampai satu Muharram dan sampai 10 Muharram. Oh, jadi benang merahnya adalah dipergunakan dulu dalam acara satu Muharram. Hari-hari besar Islam ya. Iya. Jadi keduanya ya. Dari walaupun 1448 tadi. Oh. Lama ya. Dan terusnya dan pastinya sekarang ini generasi muda sudah mulai mencintai ya Pak ya. Untuk musik dol ini saya lihat tadi permainannya luar biasa sekali. Jangan ya. Kan gitu ya, saya aja baru pertama kali. Sudah berkembang ya. Ya sudah berkembang dan sudah menjadikan ini kan mungkin Pak nanti Pak Ali pasti bisa ya, baik. Oh, baik. Semoga nanti yang nonton sekarang juga ikut menikmati dan juga mencintai budaya Indonesia lebih dan lebih lagi. Betul dan lagi, pastinya ya. Kita akan membicarakan hal-hal mengenai kedua alat musik yang sangat terpengaruh dengan budaya Islam ini. Tapi setelah commercial break berikut ini. Jangan lupa jangan kemana-mana hanya di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan budaya Indonesia. Tari Meradai merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari tari tradisi yang berkembang di daerah Bengkulu. Konon, masyarakat Bengkulu memiliki kepercayaan jika tidak merayakan tradisi Tabot dengan menari meradai, maka akan terjadi bencana seperti bencana penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Tari meradai biasanya diadakan setiap hari besar umat Islam dalam menyambut bulan Muharram sebagai tradisi ritual bernafaskan Islami. Tarian meradai juga sering ditampilkan dalam acara-acara yang bersifat resmi maupun dalam festival-festival kegiatan budaya. Makna dari tari meradai adalah kebaikan untuk pemberi semangat dan pantang menyerah. Ibarat kata pepatah, berkat kesabaran dan semangat meradai, terwujudlah perayaan Tabot tersebut. Sama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Iya. Nah, mewah sekali itu dia ya. Ya. Genang Edan, tentunya tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama tari meradai dari Provinsi Bengkulu. Betul ini sekali. Merupakan salah satu tradisi di Bengkulu yang dikenal sebagai tradisi Tabut yang biasa ditampilkan pada awal bulan Muharram dan Tahun Baru Islam. Dan tarian ini dipercaya tentunya untuk menolak bencana. Iya, menolak bala dan juga mendatangkan berkah bagi masyarakat. Nah, itu dia ya. Dan tentunya masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan sekarang ini, seperti tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para pakar ahlinya ya. Dan sekarang juga kita akan ngobrol juga mengenai alat musik rampak beduk dari Provinsi Banten dan juga musik
tradisional. Betul, yang pastinya ada ahli dan pakarnya juga. Iya, kita ada siapa aja itu? Ini Mas ada Julian. Bapak Ali Pase dan juga Bapak Rock Handy. Mari kita undang bersama. Mari kita undang bersama. Wah, ini dia. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Silakan. Ali Pase. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Apa kabar, Bapak? Apa kabar? Kita semuanya yang hadir di sini yang penting sudah prokes ya. Yes, jadi kita udah aman ya, tadi kita sudah cuci tangan. Baik, ya. Dan tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh lagi ya. Yang pertama-tama, Atia, saya boleh dong ngobrolin musik ini dulu ya? Boleh, ya. Kamu kan pakai Kebanten dulu nih, Kebanten dulu. Kebanten dulu. Gak apa-apa ya, Pak Ali ya. Boleh, mari kita tanya-tanya lagi. Tapi ya. Tapi kita sambil ngelihat juga, kan mau belajar juga. Oh iya dong. Ya, pasti kan? Ada persamaannya ya? Ada iya dong. Pasti ada persamaannya. Dengan Dol nih pasti ya. Nih. Betul. Karena ini dulu ya. Kita lihat beduk dulu. Iya, oh, kita beduk dulu. Ramak beduk. Siap. Mungkin bisa kita mungkin ke atas sedikit kali ya. Oke, siap. Iya. Mari kita melangkah. Iya, nih Pak Rahendi, kita ya, sudah lihat tadi ya ini permainan alat rampak beduk dari Provinsi Banten. Nah, betul. Mungkin bisa dijelaskan mungkin awal mulanya ini permainan alat rampak beduk ini dimulai sejak kapan sih sebenarnya? Kalau tentang sejarah tadi sudah disampaikan betul. Oleh pembicara sebelumnya. Kita lebih kepada alat deh. Iya. Nah, jadi beduk ini dulu memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Mufti Ali, ini dipergunakan untuk ngadu beduk. Ngadu beduk itu antar kampung satu dengan kampung yang lain. Oh, oke. Jadi kampung satu nabu, dijawab oleh kampung sebelumnya, wah jadi rame itu, riuh. Pada malam Idul Fitri itu biasanya. Oh, itu biasanya pada malam takbiran. Yes, oke. Dan kalau kita lihat dari alat musik ini sendiri, ini menggunakan apa, Pak? Nah, itu dia. Ini nih ya, nyambungnya dengan Dol di sini nih. Iya. Jadi ini sama-sama dari bahan pohon kelapa. Pohon kelapa. Nah, ini batangnya nih. Baik. Pohon kelapanya kita pilih yang sudah di atas 10 tahun ya, deh ya. Ceng. Di luhur 10 tahun, artinya sudah tua. Sudah tua. Karena kalau masih muda suaranya beda. Enggak bagus. Oke. Kalau ininya apa nih, Pak? Nah, ininya kulitnya kulit kerbau. Kulit kerbau. Kulit kerbaunya itu diikat dengan tali rarawat namanya. Uh-huh. Nah, kemudian ada simpai. Ini nih. Boleh di ini nih. Ini namanya simpai dari bambu. Oke. Okay. Kemudian ada pakai tampar. Kita nyebutnya tampar nih, mungkin. Tampar. Tambang ya kalau bahasa ininya ya, tali-talinya. Diikat, ditarik, ketika ini masih basah, ditarik sehingga kencang. Oke, yang jadi pertanyaan antara rampak satu dengan rampak yang lain ini ada iramanya apa sama semua? Sebenarnya sama, tapi berkat kemajuan seni pertunjukan, kreasi, suaranya jadi beda. Makanya pada pertunjukan kita suka ada bersautan, dung, 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 dong. Gitu. Oh bisa dicontohin sedikit dong? Ya, yeah, coba, Dek, Tabo. Coba kita lihat dulu ya. Kita di singkat saja air, ya, singkat saja. Aku udah penasaran banget sama Bengkulu nih. Kita lihat dulu nih. Yang ujung. Oh iya, luar biasa. Ternyata. Satu lagi, itu dipandunya oleh yang lebih kecil. Oh ada kalau yang lebih kecil juga. Dari kelapa, dari pohon pinang. Dari pohon pinang. Ya, karena lebih kecil. Bentar lebih Pak, kecil. Saya mau ngomongin Dol dulu nih ya. Boleh kita lihat Dol dulu ya. Tahan dulu, tahan. Kita kasih penasaran dulu ya kan. Okay. Gimana, ayo gimana? Pak, kita lihat nih alat musik dari Bengkulu yaitu Dol Bengkulu. Boleh dikasih tahu Pak, nih alat musiknya terbuat dari apa? Tadi kan sudah disebutkan dari kelapa ya, bonggolnya kelapa. Baik, ya, silakan, Pak. Kita langsung saja, terima kasih. Ya. Tadi kita sudah banyak mendengar penjelasan tentang sejarah Dol di Bengkulu. Yang jelas Dol Bengkulu ini sebelum saya cerita kasih semangat dulu. Ini satu-satunya di dunia ini. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Semangat sekali. Oke, langsung kita sambung. Sama-sama dengan saudara kita dari Banten, ini terbuat dari bonggol kelapa. Kami mengatakan bonggol kelapa, Pak, karena ada perbedaan. Kalau Banten mungkin pohon kelapa ke atas, kalau kita dari pohonnya ke bawah. Artinya dia ada di dalam tanah. Oke. Nah, ini semakin tua bonggol jenis kelapanya semakin bagus dia. Bunyinya? Bunyinya, kualitas dari bonggol kelapa sendiri. Okay. Nah kalau zaman dulu awal-awalnya ini ada yang sampai diameternya sampai 1 meter. Kalau sekarang kita tinggal 60, mungkin 70 dan sebagainya. Ada yang memang dolnya yang di Bengkulu masih ada, suatu saat nanti kita tampilkan di TVRI ya. Gitu. Ini memang luar biasa. Lalu ini dibuat oleh para pengrajin dol, secara tradisional, Pak. Ya, seperti tradisional apa tuh? Artinya mereka belum mempergunakan mesin. Oh, ya, handmade banget ya, berarti ya. Ya, mungkin seperti parang atau kampak atau linggis apa dan sebagainya mereka rancang secara tradisional. Tadi juga kita dengar di Banten. Ya. Teman kita. Apa Man. Tadi dia punya motif ya? Enggak punya, enggak kalah, Pak. Ya. Pasti. Enggak mau kalah, Pak. Enggak mau kalah ya. Kita juga punya motif ya.
kita menggunakan motif sini kan ada bentuk ikatan, rajutan, rotan. Ini asli, memang dari zaman dulu kita rotan. Mm-mm. Nah ini kan ada artinya. Ya. Apa tuh artinya, ini Pak? Ini tuh adalah kita bilang pucuk rebung atau ucup rebung ya. Kan bunga agak tumbuh gitu. Baik. Ini menjadi salah satu motif. Jadi memang banyak sekali arti-artinya ya, dari mulai bahannya, terus juga cara pembuatannya, tapi kita bakal hold dulu, ya kan? Pada penasaran nih pemirsa di rumah. Soalnya pasti pada penasaran nih, pengen tahu ya bunyinya seperti apa ya. Betul. Tapi kita tentunya akan saksikan yang mau lewat berikut ini. Tentunya masih di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan tentunya pemirsa di TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Nah itu dia. Kalau udah kayak gitu keren banget ya. Iyalah. Tadi mau kasih contoh katanya. Kita udah kasih contoh ya. Ayo, tadi kan udah dikasih tahu nih itunya bagian-bagiannya pembuat dari apa. Jadi kita kasih contoh singkat. Ya. Okay. Singkat. Ayo. Baik, langsung saja. Sedikit saja dulu ya, bahwa dol ini dilaksanakan di Bengkulu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram setiap tahun. Nah ini bentuk-bentuk pukulan dasar. Baik. Okay. Soena, soeri, tamatam. Coba. Tuh, dua, tiga, yuk. Soena. Oke, baik. Iya. Cukup semangat dia. Baik. Oh, okay. Luar biasa sekali. Ya. Pokoknya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih mengenai persamaan dari musik, alat musik dol dan juga rampak. Ini ternyata kesamaannya adalah menggunakan batang kelapa. Betul. Dimana kalau musik dol, mungkin digaris bawahi, ini membawa bawahnya ya, dari tengah bonggolnya ke bawah. Kalau ini dari tengah ke atas. Yes. Oh, oke. Okay. Dan Pak Rohendri, tadi kan kita belum sampai tuh. Itu tadi baru sampai apa itu namanya? Musik pemandunya itu tuh. Pinang ya. Jadi pohon pinang. Coba dikit aja. Coba ditabuh. Oh, ada nadanya juga, ada ritmenya juga. Iya, rurudatan. Ada pola tabuhnya rurudatan. Yuk. Baik. Dan biasanya kalau tidak salah ini, kalau acara rampak beduk biasanya suka ada penarinya ya. Oh betul, ya. betul. Kira-kira seperti, mungkin bisa ditampilkan ya. Dek, ya ini penari kita. Karena ini ada pengaruh Islam tentunya. Kita manggilnya tentunya. Nong. Oh, Nong. Nong ini bajunya juga ada arti Islamnya ya. Ya betul. Coba, boleh. Ini tertutup, jelas. Ya. Ini dari modifikasi dari syar'i ya. Ya. Tapi kita karena sini pertunjukan dipakai begitu, ininya tertutup. Nah ini motif batiknya dari motif Baduy loh. Oh, okay. Sama dengan yang dipakai. Oh, iya. Tapi kita modifikasi karena kebutuhan seni pertunjukan. Kira-kira oke, okay. Ini kita juga punya nih dari Banten nih. Boleh lihat, dari Bengkulu. Penarinya, saya ini, kepala saya berat banget Pak. Jujur nih wanita, cantiknya. Coba sini saya yang tengah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ali, Pak Seh. Ya baik, ini kita pakai Melayu Muslim ya. Okay. Kita pakai baju kurung. Pakai celana panjang tetap aja ada sarung, ini songket, juga ada ini tada peluh dan teratai ini lebih menekankan supaya dia lebih tertutup ya. Sama nuansanya Muslim tapi. Lalu kita tambah aksesoris, ini adalah kepentingan performan. Terima kasih. Dan selalu memakai masker ya untuk sekarang ya. Kayak kakak ade gak tuh? Tuh Bengkulu. Warnanya emang. Sama ya, ada kesamaan batangnya sama, penari juga sama-sama Islami. Betul banget, dan itu perlu digaris bawahi. Mungkin sedikit aja mungkin dalam bentuk tarian dan musik mungkin digabung bisa gak kira-kira? Oke. Ya, sedikit aja. Kita main bareng. Oh, iya. Setelah ini kita akan mendengarkan kolaborasi mereka. Hmm. Tapi kita closing dulu. Oh gitu. Karena tidak terasa ya kebersamaan kita harus berakhir juga. Tadi saya mau melihat dulu ya, ternyata di closing ada penampilan mereka. Ah berdua, tenang ya. Saja. Baik. Sudah. Nanti kita akan ke depan dulu. Iya. Wow. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya demikian seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan episode kali ini mengenai pengaruh Islam dalam budaya. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan seperti kata pepatah mengatakan, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf divinta. Dan inilah dia penampilan terakhir dari kolaborasi dari Rampak Beduk, Provinsi Banten dan juga Musik Dol dari Bengkulu.
Perpaduan dua alat musik perkusi dari Provinsi Banten dan Bengkulu ini menghasilkan kolaborasi musik dan tari yang sangat dinamis dan tetap mempunyai ciri khas masing-masing. Menjadikan sebuah tontonan yang menarik. Walaupun berbeda, tapi tetap satu dalam wiraga, wirasa, dan wirama.